Halo, kali ini saya akan membuat program pada formil, langkah pemrograman pada formil. Kali ini sudah ada gambar ini cavity mall. Ini bentuknya HP, miniatur HP. Ya, ini save dulu. Save ke Parasolid. Ini cavity. Save, yes. Kemudian buka formil. Nah, langkah yang pertama ini pada model klik kanan, kemudian ada import model. Ini untuk mengambil gambar yang mau di program. Ya, ini udah muncul, langsung klik cavity open. Tunggu beberapa saat untuk membuka gambar tersebut. Oke. Okay? Ya, gambar sudah mulai muncul. Oke. Okay. Terus untuk langkah yang kedua adalah membuat work plan. Di sini ada work plan sebelah kiri, klik kanan, create work plan. Ini adalah untuk mengaktifkan titik origin pada benda kerja dan tentunya pada mesinnya juga nanti pas setting benda kerja. Terus karena ini posisinya masih tengkurap, nah sedangkan butuhnya adalah ini menghadap ke atas. Kemudian kita putar work plan, klik kanan, edit work plan. Kemudian ada angle ini adalah derajat. Kita putar berarti 180 derajat. Coba yang kita tekan adalah x sumbu x. Nah, sumbu z sudah berada di atas. Kita coba isometri 1 itu pandangan operator di depan di sini nih. Nah, oke, udah benar. Klik accept. Oke. Terus langkah selanjutnya itu program rocking atau ramping. Nah, untuk lebih amannya yang lubang-lubang ini kita tutup dulu. Nah, ya itu klik face-nya dulu. Langsung aja nggak apa-apa sih. Langsung klik face ini sama face. Sini dah.